Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Craft Creator Channel Busu. Di sini kita bakalan apa? Mencoba membuat sendaren ngukuk, Bosku. Nah, di sini sudah kita siapkan, Bosku. Untuk bentangan, Bosku, ini panjangnya sekitar berapa itu? 3 meter setengah, Bosku. Nah, ini 3 meter setengah. Untuk peralatannya kita persiapkan packing, terus pita, lem kuning, gunting, sama silet, Bosku. Nah, jadi untuk selanjutnya langsung kita ukur pitanya, Bosku. Nah, jadi bentangan ini panjangnya itu 3 meter setengah. Kita ambil pitanya itu panjangnya sekitar 3 meter saja, Bosku. Langsung kita buat, Bosku, ya. Jadi untuk bentangannya, Bosku, ukurannya pita itu kita ambil segini, Bosku. Kita ambil panjangnya segini. Untuk yang ininya ntar kita buat apa itu packingnya biar nggak gampang pecah, Bosku. Jadi kita ambil pitanya itu sekitar 3 meter, Bosku. Jadi kanan kiri itu sama, Bosku, ya, ukurannya. Untuk ukuran buat packingnya langsung kita potong segini, Bosku. Jadi sama kan kiri, Bosku, ya. Ini ukurannya tadi sudah saya ukur itu sekitar 30 cm atau 25 cm, Bosku. Kita mengukur untuk apa packingnya, Bosku. Jadi packing kita buat apa yang satu ros tadi, ini ukurannya sekitar 30 cm. Jadi untuk biar enggak ngepres kita lebihin sekitar 35 atau 40 cm, Bosku. Jadi untuk kanan kiri sama, Bosku, ya. Ini sudah, terus kita memotong apa pita untuk lapisan yang pinggir. Nah, untuk menutupi packingnya kita ambil ukuran sekitar 15 cm, Bosku. 15 cm. Kita potong dua untuk kanan dan kiri, Bosku. Nah, ini untuk peralatannya sudah siap semua. Tinggal kita cara pengelemannya, Bosku. Kita langsung proses untuk pengeleman, Bosku, ya. Jadi ini tadi yang ukuran 3 meter. Jadi ini yang sebelah kanan dan ini yang sebelah kiri. Jadi kita untuk pengelemannya kita samakan untuk yang potongan untuk pelapisan apa? Lapisan nutupin apa packing ini, Bosku, biar kuat, Bosku. Langsung kita lem, kasih lem, Bosku, ya. Kita ambil
Jadi untuk ternyata kan 30 cm, kita ambil yang untuk palingnya itu 5 cm semua sini. Masaknya sangat cukup. Kita tunggu apa? Ternyata sangat cukup. Tidak, sekali-kali itu benar-benar cukup. Jadi sambil menunggu, yang ini kita kasih sangat cukup. Untuk masaknya apa? Jadi sangat cukup. Kita kasih sambil menunggu kering kering. Sudah kering bosku, langsung kita tempelkan antara tengah-tengah ini bosku ya. Jadi ukurannya itu sekitar 15 cm. Nah ini untuk packing sama pita itu apa ukurannya lebarnya nggak sama, kita langsung apa tempelkan yang paling pinggir aja bosku. Jadi untuk ntar pemotongan itu cuman sebelah aja. Yang satunya juga sama bosku. Sekarang tinggal yang apa yang potongan tadi kita satunya kasih lem bosku. Kita kasih yang merata bosku ya, biar apa sambungannya ntar nggak lepas. Yang satunya ini udah kering bosku, langsung kita tempelkan bosku. Kita pelit-pelit bosku ya, ini biar bener-bener lengket. Soalnya ini ntar kalau udah dipasang di bentangan itu tertarik bosku. Nah kita pelit-pelit ini terus biar bener-bener lengket bosku. Tinggal satunya kita langsung tempelkan bosku. Jadi hasilnya tuh seperti ini bosku. Nah, ini packing kita gabit apa? Nah kita kasih pita atas bawah bosku. Biar ininya ntar kalau tertarik itu nggak lepas. Mau kalau kering kan nggak bisa lepas. Jadi untuk selanjutnya kita bakalan apa? Penyolasian. Jadi kalau pita ini kita biarkan seperti ini bosku, itu kalau tertarik itu gambar putus. Jadi kita harus melapisi yang apa namanya isolasi bosku. Nah, langsung kita lanjutkan aja bosku ya, biar kita ntar langsung mencoba gimana hasilnya bosku. Ini kita proses untuk penyolasian bosku.
itu hasilnya tuh seperti ini bosku. Jadi sekarang kita pemotongan apa lebarnya pita yang kita inginkan bosku. Jadi untuk pemotongan lebarnya pita ini bosku, ini kan masih lebar sekali ya. Kita samakan lebarnya packingnya bosku. Nah, ini kan masih ada lebihan ya. Untuk pitanya kita gunting samakan lebarnya packing bosku. Sudah kita samakan lebarnya packing bosku seperti ini. Sama tinggal kita pemotongan untuk packingnya bosku. Jadi untuk pemotongan yang pinggir itu bosku, untuk packingnya kita harus sama bosku. Soalnya untuk pemotongan packingnya yang samping itu adalah apa yang menentukan suaranya bosku. Di kanan kiri kita samakan bosku. Jadi untuk pemotongan samping pinggir itu hasilnya itu seperti ini bosku. Jadi besar ininya mengecil bosku. Nah, seperti ini. Kita kecilin dikit lagi bosku. Kita samakan bosku ya. Udah sama bosku. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini bosku, untuk yang di pinggir bosku seperti ini, baliknya seperti ini. Nah, kita langsung coba hasilnya kayak gimana bosku ya. Yeah.
kaki bosku. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami dari Grab Creator Channel minta maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.